PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menghadiri sekaligus membuka rapat kerja Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Cianjur di Gedung Aula Korpri di Jalan Raya Bandung Kilometer 1 Cianjur, Selasa 19 Maret 2019. Dalam kesempatan itu, hadir pula seluruh Ketua Dewan Pengurus Korpri beserta tamu undangan dari berbagai instansi pemerintah yang terkait. PLT Bupati Cianjur dalam sambutannya menyampaikan untuk lebih meningkatkan kinerja Korpri yang profesionalisme sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dua dasar. Yang berbahagia ini, saya ingin mengajak pada seluruh jajaran Korpri Kabupaten Cianjur, tingkatkan profesionalisme saudara-saudara selaku pengurus dan anggota Korpri Kabupaten Cianjur. Saya meyakini pemerintah kabupaten tidak akan berjalan kalau tidak ada korpri. Sehingga adalah korpri dengan pemerintah ini harus bersama-sama bekerja dalam rangka menyukseskan pembangunan kabupaten ini. Dan yang saya hormati, di akhir sambutannya, PLT Bupati Cianjur mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk bisa menyikapi dan memilih berita-berita yang beredar, karena saat ini tidak dipungkiri banyak berita-berita hoaks di media sosial. Banyak informasi yang belum tentu benar atau salah di media sosial. Inilah kehebatan hoaks, kehebatan informasi yang menyesatkan. Saya yakin bukan saya saja, mungkin yang lebih banyak dengan teknik-teknik media sosial, dengan dikemas yang sepertinya benar. Nah, tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Kita selaku ASN mesti diluruskan hal-hal tersebut dan tolong informasikan kepada masyarakat yang benar dalam benar, yang salah ada yang salah. Jangan sampai yang salah yang benar, yang benar yang enggak salah. Sekali lagi saya mohon bantuannya sosialisasikan kepada masyarakat.